Perkopinda, asisten dan juga kepala OPD. Kami persilakan. Tiga warga Kota Semarang. Hari ini pemerintah Kota Semarang berkolaborasi dengan beberapa OPD, dengan beberapa dinas. Kegiatan ini bertujuan tentu di dalam pertama dalam rangka memperingati HUT Kota Semarang yang ke-435. Tetapi lebih daripada itu adalah di dalam rangka kita menjelang bulan Ramadan, juga menjelang Idul Fitri. Sehingga semuanya kita harus persiapkan nih, agar kemudian kita memastikan semua kebutuhan pangan masyarakat Kota Semarang itu dapat terjangkau. Kita menjaga kestabilan harga, menjaga inflasi, agar kemudian Semarang tetap apalagi terjaga dengan baik dari sisi ekonomi. Pertumbuhan kita jaga, inflasi kita jaga, harga kebutuhan pokok kita jaga. Sehingga ini adalah salah satu upaya pemerintah Kota Semarang dari berbagai upaya-upaya yang lainnya untuk menekan angka inflasinya naik, pertumbuhan ekonominya bisa naik, harga pangan bisa terjangkau oleh masyarakat. Pak, ini jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.